Dia lari dari barat ke timur, masuk ke lorong. Saya kira kejar burung gitu loh. Terus nongol, saya tanya, anak pomas, mana pomas nih? Terus bedanya itu ngelinglung, jadi terus akan bingung. Terus ke parkiran itu dia juga bingung. Terus masuk ke pasar ikan, dia juga bingung. Terus biarat anak itu tadi, yang putranya Halim, gak mau pertama nih. Terus dipaksa itu mau, terus diganti dari situ sampai di wedangan Pak Tanut. Kan jadi jauh saya bengoki, saya teriaki, woi, dilepas langsung ke utara ke tempatnya bapak ini an motor. Jadi rebutan, kayak rebutan itu, setahu saya rebutan. Jadi itu terus bapak ini berteriak beda-beda ya, semua pada samperin tersangka ini. Sempat diamuk masa? Pertama dimasuk masa, diamuk. Terus dari itu terus kembali ya, kembali ke pasar ikan. Ditanyai terus, anu terus langsung lari ke timur di anu sama Aris. Terus dibawa ke pasar ikan lagi, terus dibawa ke kantor penjagaan. Nah, selagi saya tahu, nah, saya pertahankan rebutan itu sampai rebutan sama saya. Dia minta kunci saja, saya kan nggak boleh gitu. Terus saya minta tolong sama kawan-kawan tuh, begal-begal gitu kan. Mereka datang ya langsung di masa itu. Udah gitu, saya nggak sebelumnya sudah nggak tahu. Yang saya juga mukul juga enggak gitu, cuman anak-anak Depok yang ini liburan. Dan mungkin bisa dijelaskan untuk tadi terkait penangkapan seorang pria di kawasan pasar Depok, bisa dijelaskan seperti apa? Untuk saat ini misal kita masih laksanakan pemeriksaan dan pendalaman terkait masalah tersebut. Saat ini untuk sementara pelaku kita bawa tuh periksa kesehatan, dan sementara korbannya masih membuat laporan. Jadi nanti tunggu perkembangan. Tapi